Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode sejarah singkat kali ini akan membahas mengenai Letnan Sanurip, seorang anggota Baret Merah Kopassus yang tega membantai rekan-rekannya dan 16 warga sipil di Papua. Namun sebelumnya, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bagi yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Bagi yang belum dapat kerja, semoga segera diberikan pekerjaan seperti yang diinginkan. Dan buat yang jomblo, semoga segera dipertemukan dengan kekasih idaman. Amin. Sanurip adalah anggota Batalion 12 Grup 1 Parakomando dari Komando Pasukan Khusus di Serang, Banten. Ia jadi spesialis penembak jitu. Usianya sekitar 36 tahun di awal tahun 1996. Ia berpeluang untuk menjadi kapten. Kala itu, pangkatnya masih Letnan 1. Bila karirnya moncer, terus naik pangkat, ia bisa pensiun Letnan Kolonel atau Kolonel. Pada tahun 1996, ia sudah menyandang sebagai pelatih tembak tempur. Ketika tim peneliti Lorenz 1995, para peneliti yang berasal dari beberapa negara disandra Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Kopassus langsung bergerak, termasuk Sanurip ikut berangkat. Operasi ini dipimpin langsung oleh Komandan Jenderal Kopassus pada saat itu, Brigadir Jenderal Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Sanurip berada di sekitar landasan udara Moses Kilangin, Timika pada 15 April 1996 atau sehari sebelum hari ulang tahun Kopassus yang ke-42. Pagi hari, ia mulai beraktivitas di landasan udara. Sementara kawan-kawan lainnya sedang memburu para penyandra. Namun, pagi itu jadi hari yang menjadi catatan kelam dunia militer Indonesia. Ia menghabisi beberapa rekan satu baretnya dengan berondongan peluru tajam. Menurut cerita Brigadir Jenderal Amir Sarifuddin, Kepala Pusat Penerangan ABRI, Sanurip pagi itu ditegur karena berisik, namun ia tak terima. Setelah menembaki rekan-rekannya, dia berlari keluar dari hanggar dan menembaki siapa saja yang ada di situ, kata Amir. Sebanyak 52 butir peluru dimuntahkan dari senapan serbu yang ditenteng dan diberondongkan oleh Sanurip kepada para korban. Sanurip pun dapat tembakan balasan dari prajurit lain yang di lokasi. Ia tertembak di kakinya dan akhirnya berhasil dilumpuhkan. Aksi nekat Sanurip ini makan korban. Sebanyak 16 orang terbunuh. Di antara korban ada 11 anggota ABRI, termasuk Komandan Detasemen 81 Penanggulangan Antiteror, Letnan Kolonel Infanteri Adel Gustimigo, dan Mayor Gunawan, juga Kapten Jatmiko. Korban lainnya tercatat sebanyak 5 orang adalah warga sipil. Kepala Staf Umum ABRI, Letnan Jenderal Suyono, dalam biografinya yang disusun Beni Sigabutar-Butar mengungkap, ada perwira menengah yang sedang naik daun yang juga jadi korban. Juga ada warga sipil yang terbunuh bernama Michael Finlay sebagai pilot Airbus. Apa yang dilakukan Letnan 1 Sanurip itu adalah kejutan luar biasa. Hal ini membuat banyak pihak bertanya-tanya. Berbagai spekulasi pun muncul, mulai dari kena malaria, gangguan saraf, hingga dugaan stres yang menghinggapi Sanurip.
para jenderal Orde Baru pun punya pendapat. Antara lain, menurut Suyono, Sanurip melakukan tindakan itu karena stres dan kecewa tidak diikutkan dalam beberapa gerakan operasi. Pada suatu subuh, dia nekat menembaki siapa saja yang dilihatnya di kawasan landasan lapangan terbang Timika. Menurut Mayor Jenderal Theo Safi'i, kalau memang dia seorang letnan, benar-benar kejutan. Seharusnya dia sudah mampu menahan tekanan psikis yang dihadapinya. Usai kejadian tragis itu, Sanurip lalu dibawa ke Jakarta. Menurut catatan, dalam biografi Suyono, Sanurip sulit diperiksa oleh polisi militer. Tim pemeriksa kiriman Komandan Pusat Polisi Militer tak bisa masuk ke Kesatrian Kopassus untuk menemui Sanurip.